Yo, what's going on YouTube? Welcome back to another episode of Blink with Kano. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Miami. Nah, kita lagi siap-siap ya, sa cewek. Take a little bit longer to get ready. Flight kita ntar jam sekitar jam 7 lebih dikit. Jadi kita harus di bandara sekitar jam 6 lebih dikit. Jadi perjalanan ke bandara itu kira-kira sejam. Berhubung tadi persiapannya cepat-cepat banget, perjalanan juga agak macet tadi, jadi waktunya sangat mepet. Terus di TSA juga lumayan banyak orang, jadi harus cepat-cepat dan gak dapat banyak waktu tadi buat nge-vlog. Dan seat saya sama Novia sama Ocean terpisah, jadi mereka di belakang di 32, saya di 17. Okay, we'll see you when we landed in Miami, right? Yo, setelah kong kali kong tadi sama petugasnya dikasih duduk di tempat ini karena nggak ada yang booking, jadi kita bisa pindah ke sini, bisa duduk bareng ya. Look. Ini baru jam 10 waktu Miami. So we're gonna wait for a little while and then we're ready to go. Kayaknya mau makan siang dulu, habis itu baru jalan. Sambil nunggu teman, kita mau ke mall dulu, dekat sini, 17 menit dari sini. Karena hari ini juga ada Yeezy release. Dan tadi saya sempat nge-cop dari Foot Locker, udah dapet satu. Sekarang rencana mau ke Adidas store-nya. Mudah-mudahan bisa nge-cop lagi di sana. Kita break makan dulu. Tadi udah keliling ke Adidas, terus Champ, Foot Locker, ternyata mereka cuma by reservation only, jadi cukup kecewa ya. Tapi lebih fair sih kalau by reservation, karena kalau first come first serve kadang-kadang mereka storekeepernya ada main sama teman-temannya gitu. Let's see, kita mau makan dulu. Kita udah sama teman di sini, ada kita udah beramai-ramai sekarang, udah beramai-ramai. Ini mereka tinggalnya di Florida sih, di Vero Beach ya, di Vero Beach. Ini sekitar 3 jam lah dari sini. Kita sekarang mau makan siang, habis itu lanjut mau jalan. Ini lumayan panas di sini, tapi nggak semanas Louisiana. Lumayan oke juga suasananya. What's up, bro? Kita udah di Japanese barbecue, ternyata ini ada grillnya, dan nambah lagi 2 orang. Kita lihat dulu menunya ada apa ya. Ini Japanese barbecue. Let's see what they have. Check them out. Guys, makannya sudah ready guys. Ready. This is a chicken breast, so pork belly. That's the beef ready. Oke, jadi nasi ada pilihannya, ini sukiyaki beef, nasi, ini nasi putih, di atasnya diisi ya, telur gitu, telur setengah matang, sama ada chop beef. Oke, kita sambil nunggu itu makan nasinya dulu, sama kita juga ada edamame. Yo, kita baru aja selesai makan nih, udah pada kenyang semua. Kita mau check in dulu ke apartemennya. Cepat banget.
kita udah nyampe di Lincoln Road. Dulu waktu training kita sering jalan-jalan ke sini. Kita trainingnya kurang lebih 10 menit dari sini jalan kaki. Ya, kita trainingnya dulu dari kampus. Kita dari kampus yang berbeda, tapi training melakukan hal yang sama. Kita training di hotel. Kita trainingnya 1 tahun di wilayah sini juga, di Miami. Jadi kita dulu emang sering jalan-jalan daerah sini. Dan ini di sini nggak cuma tempat belanja, tapi ada juga tempat makan dan tempat nongkrong. Pokoknya emang asik banget sini tempatnya. Jadi one stop place buat kalian hangout di sini. Ini tempatnya enak banget. Kalian bisa makan, shopping, chilling. It's good to be back here. It's been like 6 years now. I haven't been back for 6 years. Ini tempat emang mengingatkan banget. Lincoln Road namanya. Ini di 17th Street. Nah, di sini wisatawannya dari banyak negara, nggak cuma dari Amerika, tapi juga dari Eropa dan juga Asia. Asian tuh banyak di sini. Nah, pakaian orang-orang di sini juga agak-agak aneh. Kayak ini salah satunya. Wow, lihat. A girl, look at her. Right. You. Tadi habis tacap katanya di Sephora biar kelihatan bagus di kamera ya sayang ya. Nah, kelihatan bagus sekarang. Kita beli Starbucks dulu. Sekarang udah mulai. Oh, agak redup, agak mendung. Oh ya. Yeah. Say hi. Namanya Moon. Ntar kita mau lanjut ke pantai, tapi mau ganti dulu ke apartemen. Ada restoran-restoran di samping tempat jalan gini. Di restorannya sebelah sana, tempat makannya di luar sini. Mereka punya teras kayak gitu. Jadi pokoknya asik, suasananya cozy banget sih. Gak cuma orang muda, juga orang tua. Yo, sekarang kita udah nyampe di hotelnya dan siap untuk check-in. Udah lumayan sore, udah jam 6 sore. Check-innya sebenarnya udah dari jam 2 sore tadi. Jadi kita jalan-jalan keliling di downtown dulu dan kita baru nyampe hotelnya sekarang. Jadi kita mau check-in dulu berlima. Ini Airbnb kita konsepnya lumayan murah sih. Sekitar $98, hampir $100 inclusive tax. Per days kita stay di sini 2 hari.
Rabu pagi kita langsung berangkat ke Orlando. Kita check in. Setelah perjalanan jauh, kita nyampe juga di apartemennya. Apartemennya lumayan luas. Terus mari kita lakukan tour sedikit. Oke, ini dia master bedroomnya. Oke, ini langsung ke balkoni. Langsung ke balkoni. View-nya sunset, menghadap ke barat. Ini ada master bedroomnya. Dan juga ini ada living room sebelah sini dan balkoni juga menghadap ke arah barat, menghadap ke downtown, downtownnya di sana. Nah, ini dia second bedroomnya, second bedroomnya. Terus ada bathroom sebelah sini. Lumayan oke. Dan gini dari satu balkoni, jadi tiga kamar ini connect to balkoni. Cukup bersih, dan ada dining table, kitchen. Baby, we gotta get out. Kalau habis mandi, satu berdua, ini makan bersama. Satu berdua. Makannya apa, guys? Thai food. Oh, pedes sekali. Oh, ada apa ini? Papaya salad. Papaya salad. Ada nasi goreng kecil lagi. Extra hot. Extra spicy. Ntar kita mau beli grocery bentar, habis itu malamnya mau dugem. Dunia gemerlap bro, disco. Welcome to Publix. Dulu kita juga sering banyak ke Publix kalau beli grocery. Paling enak nih belanja ke Publix. Nih udah pada kedinginan. Nah. Kita, kita beli apa? Oh iya, ada yang ulang tahun ya? Iya, mari kita belikan. Mari kita belikan. Maunya apa ya? Kebetulan kita kesini. Kayaknya dipilih. Oh iya, kita beli kue. Kita beli grocery. Iya, Ji. Apa mau yang ini nih? Jus. Deh green juice ya. Jadi salah satu tips super hemat adalah belanja grocery di minimarket atau supermarket terdekat. Itu bisa menghemat kos kalian buat jalan-jalan. Yo, so ini dia kita habis belanja, beli kue buat ulang tahunnya Made kemarin di raya malam ini. Terus kita beli wine juga buat minum ntar. Nah, kita nggak jadi ke klub karena kita ngantuk, udah tua maklum. Dan beliin Made balon juga karena dia suka balon. Kita beli beberapa grocery, buah-buahan, banyak kan sih buah-buah healthy, dan juga ada chicken. Dan beli air jangan lupa. So, kita udah nyampe di rumah. Mau prepare sarapan buat besok, karena besok kita mau tampil pagi-pagi biar nggak terlalu kehabisan waktu, jadi mau siapin dulu malam ini. Dan baru aja selesai prepare, saladnya udah ready, dressingnya dan cheese-nya udah ada di sana, tinggal tambahin krutong besok dan ada jagung dan juga pepaya sebelah sini, jus ada sebelah sini. Nanti kita mau nge-wine bentar dan besok juga kita ada buah, ada apel, kita ada jeruk dan juga ada snack. Jadi so thank you so much for watching this video today. So we'll see you guys on the second day, right? Ina Rala anak kos by Ochen. Ini rebus. Bangun sayang. Bangun dulu. Mau tak suapin?
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear man. Happy birthday to you. Woo! Just now.